Bermain apa ke kamu itu, Noel? Sebenarnya saya suka ikut bermain dengan kamu, tapi saya tahu kamu bermain apa, setahu itu. Permainan misterius. Kamu juga penasaran, kamu semua suka tahu permainan apa ini. Permainan apa dan itu, Noel? Siapa tahu cocok dengan kita rupai aliran. Permainanku ini banyak di pinggir laut, anggaplah ini laut. Kalau kamu dua pintar, coba tebak permainan apa ini? Pasti permainan nelayan-nelayan tuh. Nelayan-nelayan apa? Tidak ada perahunya. Apa dan Rifan? Tahu eh? Malah saya berpikir tidak ada doinya. Oh, kamu Rifan bilang mainanku ini tidak ada doinya. Supaya kamu tahu Rifan, saya ini bermain petani-petani garam, banyak doinya. Petani garam. Oh, sampean orang Madura tai. Kamu tahu toh kalau tiada garam, kamu orang pemama punya masakan pasti tidak enak. Biar semua bumbu so lengkap, tapi kalau tidak ada garam, semua masakan pasti tidak enak. Iya betul. Tapi kenapa garam murah? Ini no kamu Julio, kalau garam mahal. Kamu suka makan makanan yang tawar-tawar. Itu juga kamu bilang, Rifane. Rifane bos, orang dengan pemikiran langka. Iya, gigimu juga langka itu. Ini baru mau tumbuh, Julio. Itu bukan baru mau tumbuh, Rifan. Apa dah, Noel? Itu kena dampak kerusakan lingkungan. Iya, Rifan. Kamu itu terlalu banyak bajajan es. Betul kak Christine, papamu pilih vaksin. Iya Pincen, supaya tidak kena corona. Di mana papamu bawa vaksin Christine? Di balai desa Pincen, mumpung vaksin masih dikasih gratis. Iya kak Christine, gratis. Makanya banyak nonton berita Pincen. Hemat nafas Christine. Maksudmu? Saya kan cuma tanya. Betul kak, vaksinnya itu gratis. Cukup jawab, iya saja. Tuh seperti embel-embel. Soalnya kan banyak batanya, malah saya. Eh Christine, kalau begitu saja mau bawa vaksin. Itu cuma untuk 12 tahun ke atas, bocil. Berarti itu orang masih kecil begini, tidak dapat yang gratis. Batanya lagi. Kalau begitu apa yang gratis buat orang dan? Imunisasimu itu bocil. Oh, masih kecil so berharap-harap gratisan. Saya bilang sama kamu Pincen . Jangan tanyakan kepada desa apa yang desa berikan kepada kamu. Tapi tanyakan kepada mamamu, sudah bayar tagihan air belum? Christine F. Kennedy. Christine ini Pincen, selalu berdiri di sisi yang benar. Benar-benar apa lagi? Manja orang pisang Noel. Tumben kamu tidak panggil orang pisang pancing. Mari jodan orang pisang pancing. Bah, pilihlah sendiri. Kita orang mesti belajar bikin garam dari kecil. Iyo, nanti kalau torang so besar, torang bikin garam di pinggir danau poso. Rifan, bikin garam itu harus di air asin. Oh, di laut Madura sana paling bagus. Macam so pernah pergi di Madura kamu. Makanya Rifan, rajin membaca dan cuma bacoret-coret buku di kelas. Begitu Pincen. Kenapa kamu yang panas Noel? Kamu orang laki-laki memang. Cuma kekerasan yang kamu orang andalkan. Dipakai tuh pikiran, jangan cuma disimpan-simpan. Siap Pinjes Kinsin. Bagus, so mulai pintar. Christine, ibu kota Timur Leste apa? Saya tahu. Bagus, berarti baru torang yang pintar.
Oh, petani garam. Orang tak iye. Mama, tapi kalau tidak ada garam, semua masakan pasti tidak enak. Iyo, nanti kalau torang so besar, torang bikin garam di Danau Poso. Kamu orang punya pemas. Kami dari satu kakak mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-35 Free River Rider 3 Tribudi Sakti Kosrat. Semoga semakin jaya dan semakin dicintai rakyat. Hormat Rak. Iris sambote.